Sobat Maestro, saat ini saya tengah berada di Sekolah Kristen Gamaliel yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman 205 hingga 207 Bandung. Saat ini tengah berlangsung acara drama musikal dengan tema The Sound of Music. Acara ini diselenggarakan dari tanggal 20 Oktober hingga tanggal 24 Oktober 2015. Bagaimana acaranya? Berikut ini liputannya. Sobat Maestro, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Mario selaku sutradara dari drama musikal The Sound of Music yang dimainkan di Gamaliel. Selamat sore, Pak. Sore. Ya, ini saya mau tanya-tanya nih, Pak. Latar belakangnya nih, akhirnya mengadakan drama musikal ini apa? Oke, jadi kan pada akhir-akhir ini begitu marak sekali setiap sekolah itu mengadakan pentas seni ya, mulai dari hanya konser ataupun melakukan drama. Nah, untuk kali ini Sekolah Gamaliel membawakan sesuatu yang spesial. Jadi kami ingin benar-benar memberikan yang terbaik dari potensi anak-anak dari Sekolah Gamaliel sendiri, yaitu dengan mengadakan drama musikal The Sound of Music. Nah, ini kami itu yang terlibat itu dari SD sampai SMA. Jadi kami ingin memberikan yang terbaik dan menggali potensi-potensi anak-anak siswa-siswi Gamaliel sendiri. Dari ceritanya sendiri, The Sound of Music itu sudah sangat dikenal oleh dunia. Bahkan dia sudah memenangkan penghargaan-penghargaan dengan taraf internasional. Nah, berangkat dari situ, The Sound of Music juga memiliki value yang sangat baik sekali, yaitu mengenai keluarga, di mana di dalam cerita sini diceritakan mengenai pemulihan keluarga, hubungan keluarga itu sendiri antara orang tua dan anaknya. Untuk musiknya itu kita dari Yedutun Orkestra GKI Anugrah di bawah pimpinan Airin Efrin. Kemudian ada pengisi acara juga tentunya dari siswa-siswi TK dan SD Gamaliel. Kita tidak boleh memandang sebelah mata potensi anak-anak kita. Selama ini kita hanya melihat bahwa potensi akademis itu yang sangat diutamakan. Tapi bagi saya pribadi, dan saya menghimbau bagi untuk Sobat Maestro dan seluruh masyarakat Bandung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, bahwa kita harus mendukung anak-anak kita dalam bidang yang memang mereka kuasai, mereka minati, dan mereka bakati. Di drama musikal ini saya berperan sebagai Elsa Strader. Jadi diceritakan aja kalau saya ini sebenarnya adalah pacar kapten. Di posisi ini sebagai seorang bangsawan, berkarakternya sombong, udah gitu angkuh, tidak suka anak-anak. Pokoknya karakter yang menyebalkan lah. Kesannya sangat luar biasa ya. Ini adalah sebuah tuh big production dari Gamaliel gitu. Kita benar-benar dilatih dengan matang, persiapan yang matang, dan benar-benar memperkenalkan Gamaliel dengan cara yang luar biasa gitu. Jadi saya sangat bangga menjadi bagian dari produksi ini, intinya seperti itu. Sobat Maestro, demikianlah rangkaian acara drama musikal The Sound of Music yang diadakan oleh Sekolah Kristen Gamaliel. Saya Yusiana Priscila dan kameramen Anton dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 205 hingga 207 Bandung melaporkan untuk maestroradio.com.